Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang sangat agung lagi mulia. Keutamaan ilmu dan juga orang yang menuntut ilmu sudah begitu jelas sebagaimana yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran juga hadis Nabi. Dalam pepatah Melayu juga ada mengatakan, tuntutlah ilmu walau hingga ke negara Cina. Jelas ia menunjukkan ilmu merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Allah telah mewajibkan setiap hambanya untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, banyak dinyatakan bagaimana Allah SWT mengangkat darjat mereka yang berilmu itu dengan darjat yang tinggi berbanding dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Ilmu mempunyai peranan yang penting kerana sekarang ini ilmu akan meningkatkan kualiti sama ada pelajar itu adalah seorang pelajar yang biasa ataupun pelajar yang mempunyai tahap yang lebih tinggi dinilai melalui ilmu. Menuntut ilmu juga adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat dituntut. Hal ini menunjukkan bahawa dengan ilmu setiap insan dapat memperbaiki kehidupan mereka. Kita mengharapkan agar pelajar-pelajar ataupun mahasiswa menggunakan teknologi yang ada untuk menggapai ataupun menimba ilmu sebanyak mungkin supaya menjadi satu platform untuk mereka untuk digunakan apabila mereka berada di alam pekerjaan nanti. Nabi SAW banyak memberikan gambaran bahawasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap individu muslim, bagi kita. Jadi sebagai konklusinya, jangan sesekali bosan dalam menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu juga adalah salah satu jihad. Maka tuntutlah ilmu sehingga ke liang lahat.